support Pati Merpati Boy ya. Subscribe, like, comment, and share. Tekan loncengnya ya, karena semua itu gratis. Joske! Terima kasih Fatih, tepatnya sudah sampai dengan keadaan sehat. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Rahman Family Channel. Ya, hari ini Fatih bagiin giveaway buat teman Fatih Ardi teman-teman. Nah, sebelumnya kan awal November Fatih udah beriin tuh merpati buat Kaparas di Madiun. Nah, sekarang di akhir November Fatih mau bagiin merpati giring buat Ardi. Ya, karena Fatih mau pindah ke Depok, burung merpati Fatih mau Fatih bagiin ke teman Fatih nih, namanya Ardi teman-teman. Dirawat yang baik ya Ardi ya burungnya ya. Oke, gitu aja teman-teman ya. Tonton terus, jangan di-skip kalau ada iklan. Selamat menonton. Enjoy. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamil Unta. Jangan lupa like and subscribe channel Rahman Family Channel. Tentunya ada Fatih yang lucu banget yang bisa memberikan informasi dan hiburan untuk kalian. Terantik marun. Hai, assalamualaikum. Jangan lupa ya di-subscribe channelnya Fatih, namanya Rahman Family Channel. Nah, langsung di subscribe, like, and comment. Jangan lupa ditonton video-video. Rahman, Fatih mau pindah ini, gue mau kasih Fatih kasihin dua-duanya. Kasih ke siapa Fatih? Adi tolong dirawat ya merpatinya. Oke, teman-teman, karena Fatih mau pindah ke Depok, jadi nanti kandangnya harus kosong nih teman-teman, beberapa kosong. Nanti kita kasih ke Ardi yang sebulan ya, Tia. Mana sebulan tuh yang mana? Ini sebulan? Iya. Nih teman-teman. Iya, masih giring kamu Fatih. Tuh, masih giring ya. Fatih ngasih merpati giring nih buat Ardi nih. Karena Fatih mau pindah ke Depok teman-teman. Tuh, lihat sih. Masih giring ya teman-teman ya. Karena biar kandangnya nanti di sini apa ya, karena gak ada yang ngurus, jadi kita harus kosongin ya teman-teman ya. Dan nanti Fatih cuma bawa satu aja tuh burung dari Bandung, yaitu si Tompel. Nah, ini si Tompel nih teman-teman. Kita mau coba latih juga, Katih latih juga ya, Ti. Ayo, kita mau ke rumah Ardi ya, Ti. Yuk. Sekarang kita ngantar burungnya sebulan di kandang Ardi. Dibawa, ayo. Eh, Tompel. Tuh, teman-teman. Seru banget ya. Yuk, kita antar ke rumah Ardi. Merpati Pati buat Ardi. Ayo, teman-teman. Kita ikutin Pati ya. Kita ngantarin burung ke rumah Ardi. Abi. Oke, dia sama Ardi. Ayo Ti, coba terbangin Ti. Ardi langsung. Ayo, coba dites dulu nih burungnya nih. Ti, lepasin Ti, lepasin Ti. Ti, lepasin Ti. Tuh, lihat. Sana. Jadi Ardi punya burungnya ada 4 berarti. Eh, 6 dong burungnya. 3 pasang. Pasang ya. Yuk. Masih giring ya Fatih ngasihnya ya teman-teman ya. Oke. Nih teman-teman, Ardi langsung ngetes merpatinya tuh. Fatih ngelepasan dari situ tuh pakai sepeda tuh teman-teman. Yuk Ti, joskan. Waduh, mantap ya, masih giring ya teman-teman ya. Oke, dijaga ya dia. Tuh teman-teman, sekarang Fatih udah di rumah Ardi nih ya. Fatih mau ngasih burung merpatinya sebulan buat Ardi nih teman-teman. Tolong dirawat ya Ardi ya. Nih, kita lepas nih sebulan nih. Tuh, Ardi coba nerbangin. Langsung dilatih nih teman-teman. Biar tahu dulu ya, jadi ini rumah Ardi teman-teman. Nah, nanti sebulan dititipin di rumah Ardi lagi ya. Semoga merpatinya gak ada masalah ya. Maksudnya bisa tenang di sini. Dan Fatih juga tenang nih ninggalin si bulan ya Ti ya. Gak apa-apa ya Ti ya, si bulan tinggalin di sini aja Ti. Tuh teman-teman, Ardi ngelemparkan di situ tuh. Sama. Eh, dekat-dekat dulu, Ardi, Di. Dekat dulu. Op. Joskan. Giring gitu. Ti, masih giring, Ti. Nah, Fatih anterin situ, Ti. Anterin, Ti. Nih, teman-teman. Oh, Jen, ada kereta api, Jen. Nih, Fatih mainnya di pinggiran rel kereta api ya teman-teman ya. Awas Jen, awas, ada kereta api nggak nih? Nih teman-teman, Fatih rumahnya juga rumahnya dekat sebelah rel kereta api itu arah ke Padalarang ya Ti, Jen ya. Nah kalau ke situ ke arah Depok teman-teman.
Weh, Pak. Aduh, tuh maaf, maaf ganggu nih, Pak. Apa, Jain? Oh, gandeng. Wih, digandeng, teman-teman. Nih. Tuh, teman-teman, sama Bapak Ardi mau dicoba. Oh, iya, itu yang kemarin itu ya punya Ardi ya. Ini si namanya si Bulan, Pak. Yang ini nih, titipin nanti dititipin ke Ardi katanya. Ya udah, sekalian ya pada rumah. Ah, beli Mbak. Nah, sok tuh. Oh, di sana jauh ya Ardi ngelepas ini ya? Nih teman-teman, Fatih coba digandeng nanti ya punya Ardi. Jadi punya Ardi ada dua sekarang nih. Satu yang dari Akang, satu dari Fatih. Tuh, di situ. Waduh, tuh teman-teman, lihat tuh. Tuh jauh tuh. Wah, yang itu apa kandang tuh? Oh, si Bulan menang, teman-teman. Ah, seru banget ya merpatinya ya. Nih, di rumah Ardi, tadi merpatinya kita titipin di sini nih. Kandangnya ada kan, Mbak ya? Oh, ada tuh. Oh. Nih, teman-teman, ada kandang merpatinya nih nanti nih, bisa ditaruh di sini juga. Tuh, sini juga bisa nih taruh merpatinya nih, teman-teman. Ya, enggak apa-apa ya. Yang penting merpatinya nanti di sini sehat. Dan Ardi ada dua pasang sekarang yang giring. Ya, Ti ya. Si Bulan masih giring, Ti. Jadi dititipin ke Ardi, Ti. Coba lihat dulu. Ini bukan dititipin punya Ardi, cuma nanti kalau kita main ke Eyang di bawah ya. Jadi nanti biar enggak repot Eyang apa lihat. Yuk, teman-teman, kita lihat lagi ya. Apa ada merpati baru lagi, Ardi? Wih, kok bebek yang keluar? Oh, ini teman-teman punya Ardi yang baru juga nih, Pet. Oh, Jen. Waduh. Ayo, teman-teman. Lihat dulu, Ti, ada kereta nggak, Ti? Nggak ada. Ayo, cepat lari, Ti. Oh, satu kereta. Cepat lari. Tuh, teman-teman. Fatih nerbangin di sini teman-teman dekat rel kereta. Us, kita ikutin Fatih ya teman-teman ya. Seru banget ya Fatih si bolang. Udah sini aja, Ti. Eh, gas. Belum, Ardinya belum ini. Ya, Ti. Joskan. Wih, seru banget ya teman-teman ya. Karena udah waktunya asar, kita pulang dulu ya teman-teman ya. Nanti kita main lagi nih di rumah Ardi. Ti, pamit dulu ke teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah teman-teman.